ketemu lagi dan selamat datang kembali di channel aku. So guys, di sini aku lagi mau bikin resep ayam untuk mie ayam dan di sini ayamnya bakal aku bumbu kecap gitu. So di sini ada bumbunya, bawang merah, serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas geprek, terus di situ ada kemiri, gula merah, dan yang di sini ada merica bubuk, ada ketumbar, pala bubuk, dan bawang putih bubuk ya. Bawang putih halus. Dan di sini coba lihat, di sini adalah ampas dari minyak ayam ya. Jadi guys, kemarin tuh aku bikin minyak untuk mie ayam dan di sini tuh ampasnya, so bakal aku campurin gitu nanti. Dan di sini kecapnya. Untuk ayamnya aku pakai ayam tulang gitu ya guys. Jadi bagian punggung gitu yang banyak tulangnya gitu dan juga daging-dagingnya. Dan di sini juga aku potongnya kecil-kecil gitu. So, ya udah langsung aja. Sekarang aku mau halusin bumbu-bumbunya. Habis itu kita goreng. Ini udah aku panasin minyaknya. Oh. Kita tumis bumbunya itu sampai mateng ya guys. Di situ baru kasih air. Mata aku perih. Aduh. Ya, mata aku perih banget sumpah. Masukin laos ya. Aduh. Semuanya masukin. Aduh, nangis dah aku dah. Ini udah mulai garing ya. Kan aku masukin air sisa ini, sisa bumbunya tadi. Wangi sekali loh ini guys. Ini beneran asli resep untuk apa? Ayamnya mie ayam. Oke teman-teman, sekarang aku mau masukin air ya. Airnya secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Dikira-kira dulu. Entar lagi, tunggu dia mendidih baru masukin ayam. Gula merahnya masukin aja dua, garam ya, garamnya juga apa kira-kira guys, jangan banyak-banyak biar kan nanti kalau kurang asin ya bisa ditambah. Aduh, aku nangis loh, perih banget matanya. Nah, udah dia udah mendidih, aku mau masukin ayam ya.
pokoknya tulang-tulang itu masukin, guys. Tapi kalau tulangnya bersih sekali ya jangan. Aku bikinnya sengaja banyak banget ya. Nanti juga ini separuhnya bakal aku taruh di luar gitu, di kulkas. Tapi yang di bukan di freezer, tapi yang separuhnya lagi aku bakal taruh di freezer gitu. Wah, mantap guys. Kecapnya terakhir aja ya nanti. Teman-teman, sekarang aku lagi mau masukin si kecap ya, kecap. Aduk dulu. Wah, ampun, wangi sekali. Lagi guys, kurang hitam. Hale, kecapku kayaknya udah mau habis nih. Cepet. Kurang garam sama bumbu apa ini, penyedap ya, penyedapnya dikit aja, namanya banyak, kasih garam dikit, udah, aduk lagi. Oke, kita icip lagi. Enak banget. Oh. Oke guys, kita tunggu dulu ya. Oke teman-teman ya, ini udah sekitar 10-an menit tuh. Ini tadi juga udah aku tambahin kecap ya, jadi dia udah agak hitam. Untuk kecapnya ini tergantung kalian, kalau misalnya kalian suka yang pekat sekali, hitam banget gitu, ya tambahin lagi.
Aku sukanya kayaknya segini aja udah cukup sih. Ini udah coklat banget. Wanginya itu ya ampun, ini beneran loh. Ini asli punyanya abang-abang ini. Mantap guys tuh. Ini ya tulang, terus kulit ayamnya aku masukin karena biar lemaknya itu keluar ya. Yang bikin enak itu itunya memang. Tapi kalau misalkan ada yang gak suka pakai kulitnya ayam ya gak usah dipakai. Cuman kayaknya rasanya lebih afdol kalau yang pakai kulit-kulitnya gitu. Dan tulang-tulangnya gini juga ya. Mantap guys, mantap sekali. Dan biasanya itu, ini tuh enaknya kalau misalkan keesokan harinya ya, lebih kerasa gitu. Kayaknya semua makanan kalau misalkan kita buat hari ini, sekarang gitu, kalau langsung dimakan kayaknya enak, cuman kurang nyersep gitu. Jadi harus ditunggu keesokan harinya. Dan ini, aduh, sumpah ini enak banget ini. Wangi sekali guys, wangi bubuk pala, wangi laosnya, semuanya ini mantap. Oh ya, kalau misalkan teman-teman nggak punya yang tadi ampasnya untuk minyak ayam itu, nggak apa-apa. Ini juga opsional aja, karena aku sayang ya dibuang. So, aku masukin aja sekalian. Oke deh, teman-teman, gini aja. Ini dijamin enak sekali. Kalian nggak bakal ini ya, nggak bakal, apa namanya, nyesel. Ini enak banget sumpah. Yaudah deh kalau gitu ya. Thank you for watching. Bye.